Oke, teman-teman, bagaimana cara menentukan jarak buat long run? Jika teman-teman ingin mengikuti race 5 km, 10 km, kemudian half marathon ataupun full marathon. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu berapa historical mileage setiap latihan dalam satu minggu. Misalnya dalam satu minggu teman-teman total jarak yang dikumpulkan adalah 40 km, maka tinggal mengalihkan 20% atau 25% dari total mileage yang dicapai dalam minggu tersebut. Nah, kira-kira sekitar 8 sampai 10 km itu adalah long run ideal yang teman-teman harus lakukan di setiap minggunya. Kalau teman-teman ingin melakukan race di 5 km, maka long run yang disiapkan adalah 9 sampai 15 km. Kalau 10 km, long run yang harus disiapkan 11 sampai 17 km. Sedangkan untuk HM 14 sampai 20 km dan full marathon itu di 27 sampai dengan 35 km. Nah, teman-teman bisa mencoba berapa long run yang ideal untuk mempersiapkan race teman-teman semua. Selamat mencoba.